kita mau ke jalan. Jalan Gunung. Ini lokasinya di Sentul, emang jauh banget kayaknya sih. 51 menit lagi sih, sekarang kita udah di Jagorawi. Mau ketemu siapa sih? Jauh banget ke Sentul. Kita mau ngobrol sama seseorang yang kritis banget sama pemerintah. Siapakah dia? Sebut namanya? Sebut nama enggak? Enggak usah? Oke, kita lihat aja. Berikut ini kita akan segera sampai di rumahnya. Because woman always right. Jadi gua ke kanan nih. lagi cerah, bisa kelihatan Bogornya. Oh iya. Jadi kamu mesti tunggu di sini sampai cerah. Ntar aja. Ya kalau cerahnya pagi ya besok pagi kamu. Ntar aja. Lucu. Gitu. Yang ngurus tanaman siapa bang? Gua sendiri lah, wong namanya gua jomblo. Beneran nih. Yaelah. Eh punya gua nih bang yang gini ya. Mana? Baru dua daun. Ini mah banyak betul. Eh, nunggu itu. Dua daun aja repot banget. Mesti ada dua khusus itu. Sementara dia punya bagus banget. Ini bagus banget. Coba pulanglah. Banyak. Eh, gua nanya benar guru sendiri. Iya dong. Ada abang kebun pasti. Ya, abang kebun buat bantu-bantu kecil aja tuh kalau gua udah enggak sanggup baru. Bang, lu suka duduk di sini enggak, Bang? Lu dengan siapa hari apa itu ini? Jadi dengan siapa? Aduh, bagus banget. Mbak, ini sih pasti ada tukang kebon nih. Itu tukang kebonnya, kan tuh nganggur. Iya, keren banget. Nganggur. Tebing tanah terlantar. Jadi gue tanam itu, pohon itu mulai dari 20 cm. Ini semua pohon ini gue tanam dari kecil. Pohon. Oh iya? Ini kopi, cemara. Banget. Itu jeruk emang, lagi. Emang udah berapa tahun sih, Bang? Ya, 10-15 tahun. 15 tahun dulu masih kecil-kecil. Tanah enggak ada satupun pohon. Ini cuma punya tanam kecil. Ini jeruknya masih belum. Oh iya, ada jeruk. Itu namanya jeruk wan. Jeruk? Iya, jeruk wan itu jeruknya mantan jadi wan. Dengar gak? Aduh, ada aja. Mantan TV Wan. Bang, sini. TV-nya yang mantan itu. Wan-nya sih tetap. Wan ini. Tapi. Wan show. Bang. One question. Lu merasa gak? What's answer? Nah, Fandi. Lu merasa mantan TV Wan gak? Aku? Iya. Gue pembuli TV Wan. Mantan pembuli. Gila. Yuk. Lu ngobrol hujan-hujanan ya? Enak. Ya ampun, bang, tanaman kayak gini nyampe Jakarta berapa rupiah tuh bang? Ya kan? Ya buat orang mantan ambil gratis lah. Iya, ini, aduh ya ampun, bagus banget. Bagus banget. Weh, cakep asli. Ini ada bunganya dia nih, kamu gak ada. Oh, ada bunganya? Gue baru tahu ada bunganya. Di gua tuh ada tiga daun doang bang, asli. Itu kalau hatinya bersih bunganya tumbuh. Oh, iya. Tuh di atas tuh bunganya. Wah, keren banget. Astaga. Coba gaya lu sepatu nggak bang? Nggak, buka lah. Iya, elah. Nggak lah. Mau rasain lantai? Iya. Tuan rumahnya aja buka. Ini maksudnya ya? Balikin aja. Ada. Coba bisa lihat depannya siapa sih? Siapa nih? Hah? Siapa? Iya, sebuah nama dan sebuah sejarah. Lalu berhenti di situ. Iya, terus nggak balik-balik.
bisa dihidupin. Lukisan abang ini sendiri apa? Yang gue imajinasi tuh bu. Serius gue mau nanya. Harus disebut begitu aja biar gampang. Gitu. Eh tunggu satu lagi nih. Eh lu suka aja punggung berarti? Gue suka punggung selalu. Oh iya. Jadi itu bawa interasinya jangan hadap saya Indi. Oh gitu. Dua ya tunggu. Dua ya dua nih tiga. Tiga, oh, nih, belakang ya. Nih. Oh, oke. Mana lagi? Ini belakang. Ini dia sengaja begini, tadi, oh, iya. Tadi malam dia begini, karena tamu dia begini. Itu depan, siapa kan dia? Nanti jam 6 dia memutar ya. Begitu maghrib. Banyak ini loh, banyak lukisan cewek. Nih, perempuan. Perempuan. Eh, nah ini siapa? Ini mah laki. Oh itu dah, iya tapi dari perempuan. Kita nggak dites dulu nih? Apa? Tes COVID, tes apa itu? Gue, sama ini. Kita gampang kenapa? Tes akal sehat. Tes kewarasan. Ah, cakepnya. Gitu. Gila, keren banget. Asli. Ini yang sering lo bawa buat naik gunung yang mana? Ya, tergantung nih naik gunung bersendiri, naik gunung berdua, terang-terang. Nah, sendiri ini? Nah, sendiri ini? Jogging-jogging aja. Dibawa peralatannya dibawa nanti. Oh, oke. Okay. Hah? Gimana, Ber? Kaset masih ada nih, Tom. Hah? Ini kaset. Oh, itu radio satelit. Radio satelit? Iya, buat mantau-mantau kelakuan presenter-presenter yang suka ngumpet. Siapa? Bukan gue. Iya, dong. Terus? Ini nongkrong tidur di situ. Enak buat ini, Bang. Kalau tidur, siang, ngantuk, tidur, gitu. Tempat buat siapa aja yang udah capek, coba buka coba aja. Cucu. Enak banget. Wow, suka nongkrong sama siapa aja sini bang? Aduh, udah lupa terakhir. ada buku tamunya sebetulnya. Bang, apa? Terakhir ke IELTS sih kapan? Kangen nggak? IELTS. IELTS mesti yang kangen gue gitu kan? yang butuh sensasi kan mereka. Gue hidupnya emang udah sensasional gitu. Tapi kan omong tuh kayak dulu di ya, saya kan kayak sering banget hampir ya itu kan, ya kan? No rocky no party. Itu buat membatalkan kedunguan ya itu fungsi LC. Satu waktu orang akan ingat itu bahwa ada sebuah forum publik yang berupaya untuk menambah IQ nasional tapi kemudian dia terganggu lalu ditutup. Itu produsen IQ yang ditutup sebetulnya. Jadi bangsa ini kehilangan IQ nasional karena IELTS ditutup. Untung ada Indie Legal Community. Apa? ILJ. Apa? Indie Legal Community. Enggak. Komunitas legal Indie itu. Enggak. Jadi next ILJ gitu dong gitu. Ya gua. Tapi itu abang menyesalkan enggak ada penutupan kayak gitu? Enggak, saya udah duga dari awal itu pasti ditutup. Karena itu kan eskalasinya makin naik tuh, kritik makin nambah, argumen makin konkret, ya pasti satu waktu kekuasaan terganggu lah. Ya cara yang paling mudah ya cari-cari kesalahan orang, gitu kan. Abang udah duga serius bakal itu? Sudah lah, udah aku duga. Dari kapan menduganya? Ya, 2 tahun lalu gua udah duga tuh. Sejak gua udah gak mau diundang sama Karin, gua udah duga. Nih, lu jangan sebut-sebut, ntar orang betah lagi disini. Oh ini foto-foto hitam putih tahun 30-an. Oh my god. Oh my god. Yeah. Lu kan ini tahun 33 ini udah parah nih. Fotografi. Ini kita record tapi kita sensor juga nih tuh. Luar biasa. Itu. Ini ada makanan, selalu di sini makan di sini. Mana? Lele goreng. Terus apa? Ini apa itu? Baby Kailan ya baby kayaknya. Baby Kailan. Ini adalah soto ya? Sop ayam. Sop ayam. Oh iya sop ayam. Yes. Di hujan-hujan kayak begini. Dan ini adalah sambelnya. Ini sambel paling enak di Asia Pasifik ya coba. Asia Pasifik.
Gila aja. Gue tuh cuma satu biji doang. Satu, masih kecil dan gak mau tumbuh sampai sekarang. Kenapa ya? Kok di dia bisa subur itu? Ini, itu. Wow. Asli loh. Ini cewek-cewek kesini betah nih, asli. Oke, mau pulang. No comment. Ini tas lagi. Ini buat yang gunung. Iya. Yang paling sering dipakai yang mana? Ya, kalau lagi ke Himalaya, mesti bawa yang hanya ada kapak es. Ini buat es ya? Ini buat bergelantungan. Yang ini kapan dipakainya nih? Ini isinya peralatan peralatan camping semua gitu. Keren. Oke, terus kita kemana sekarang? Iya. Ada lagi. Aduh, dia tunggu lagi. Pakai topi. Weh, di terus gua pakai topi dia hujan-hujanan. Iya. Yeay. Di bawah apaan lagi, Bang? Rumah yang kebun. Yang jaga-jaga. Ini udah. Oke. Okay. Oh, ini bisa buat nyanyi-nyanyi ya, karaoke gitu. Waduh, nggak tahu nih TV dari nggak pernah saya lihat entah apa isinya. Gitu. Wow. Wow, di atas ada apa? Aku suka tidur di atas, mau ngintip. Travel mattress. Dingin di atas. Boleh lihat nggak? Kita aja lihat. Ini tempat paling enak tidur, pulas karena dingin. Oh, oke. Okay. Tapi ini emang buat satu orang doang? Satu, buat ngumpet. Oh iya. Enak kan? Enak banget. Mau lihat nggak? Tapi gelap. Wah, mesti kayak aku dari atas itu. Ah, lu mah sukanya gelap-gelapan. Atas si bunyi. Bang, oke. Udah berapa tahun di sini? Ya, 10-an, lupa saya. Mungkin 12-13 tahun lah itu gampangnya. Abang dapat tempat ini dari siapa? Kan pasti tahu. Jalan itu. Hiking, lari-lari terus lihat ada tebing tuh, ternyata tebingnya terlantar. Saya tanya ke ini punya orang desa ini, kan? Karena terlantar saya mau akalin itu. Dia bilang nggak ada yang mau beli ini. Dia bilang saya bisa bentuk, jadi saya beli aja tuh. Lalu mulai diterap, setelah diterap didiamin supaya turun tanahnya, baru dibikin fondasi. Jadi nggak ada satu pohon pun di sini. Kecuali yang di atas itu, di tempat parkir. Hanya saat itu. Jadi gue tanam dari 40 cm sekarang jadi setinggi. Cemara. Dalam 10 tahun jadi hutan. Jadi di sini ada persediaan carbon trading. Itu di bawah ada gedung, apa tuh, ruangan apa gitu, Bang? Yang... Oh, ini tempat saya. Ini saya buatkan dia tempat tinggal gitu. Terus saya buatin ini, jadi dia duluan dibudi. Supaya dia mau berkebun lah itu. Oh gitu, oke. Jadi itu wilayahnya yang kerja gitu? Enggak, itu wilayah kita juga sama. Bisa turun di situ, lihat. Jadi, karena udah saya anggap keluarga itu tadi. Keren, sumpah. Satu keluarga, keluarga kecil. Gitu. Segala macam tanaman, yang milih siapa? Aku lah. Bener? Yoi. Ini kan lagi happening yang sekarang, kamu udah tahu dari dulu? Ya, ilah, ini happening. Sekarang. Oh ya? Kamu udah tahu dari dulu ya? Pilihnya kemana? Di belakang-belakang sini kan ada jalan, kadang-kadang ketemu di... Oh ini kembang yang ada di toko bunga kan? Kadang-kadang kayak begini kembang di hutan aja. Itu banyak di situ. Yang begini-begini ini kembang yang paling tahan itu yang ini. Iya. Everywhere. Iya. Itu kalau ada orang mau nyemek sama aja, it's okay. Tapi gak apa-apa, gak kaki kamu, it's okay. Loh. Ini buat kerja. Woy. Sorry. Ada handphone dan itu. Oh, buat itu webinar itu. Oh, gitu. Webinar di sini berarti, Bang? Iya, lebih sering di situ. Baik. Ini udah jamu. Kapan minum ini? Kayaknya jarang diminum deh ini. Udah berdebu. Iya, karena itu. Jarang diminum, Bang? Minumnya dari botol. Gitu lah. Lucu. Ini apa ya, dia yang dibuka-buka. Oh, ini kalau mau tidur tinggal gelar. Buka aja sih.
Tinggal gelar ini ya? Saya nggak tahu caranya, kamu mesti coba sendiri. Hah? Enggak lah. Tarik situ, tarik kiri, tarik kanan gitu kali ya? Iya, itu dia. Mau apa? Wanita lagi. Emang kenapa sih bang wanita buat lu tuh kayak dari depan sampai ke sini lukisannya wanita, terus rata-rata nggak pakai baju? Enak aja. Dipotong nih tukang las, di sini asal lasnya di sini kan. Supaya dia fit and proper dengan kemungilan tempat. Ini juga kursi ini juga. Dibikin. Jadi ada kayak kayu. Ini kayu, ini kan beginian kan banyak di bawah situ dijual-jualin. Lalu saya beli potongan-potongannya, lalu panggil tukang besi dikasih kaki itu, lalu diatur kakinya supaya derajat kemiringannya bisa buat senderan juga bisa buat. Jadi diatur ini 2 meter 20, jadi kamu bisa guling-gulingan di sini. Tiduran, semua ini bisa dipakai. Di sini, ini kalau orang mau tidur, di sini ada selimut di dalam ini. Pilih, mana coba? Iya, feelingnya tuh selimut. Mbak, kamu bukanya? Selimut, selimutnya macam-macam nih ya. Kamu pilih yang kalau kamu masih dingin, kamu bisa pakai dua. Oh, itu di situ ada dua, di sini? Yes. Ada selimut cuma, lagi. Cuma good idea. Good idea. Ya, 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 ya. Kan banyak orang yang mau hiking sini ya tidur aja tuh. Dari habis pagi dijemur, dicuci, masukin lagi. Jadi ini bisa bantal dibukain jadi selimut, ini tidurnya bisa bener kok. Orang. Bisa banyak orang ya? Bisa. Banyak tempat tidur. Tapi tidurnya masih apa, Bang? Itu kamu bisa WA saya tuh soal itu. Sebelum WA dihalangi ya. Nanti saya terangin ya. Oh, ini apaan? Itu kamar mandi. Di bawah ada kamar mandi juga buat. Kamar mandinya aja lucu, lihat deh. Ya, masuk deh, masuk aja. Oh, tiba-tiba ada yang wangi. Oh, dia apa yang wangi? Otomatis kalau perempuan buka pintu langsung. Lucu kan asli. Lucu ya? Hah? Lucu. Tapi yang pakai plafon. Oh iya. Bang ke atas ya? Boleh. Mau turun jam berapa nanti? Semuanya bisa tidur. Bisa. Asli lo dia. Sinar apa ini? Kamu lihat, Sarah. Luar biasa. Hah? Asli. Oh, ya. Bagus. Oh bagus. My God. Kasih tahu kalau udah mulai betah ya. Udah mulai. Udah mulai betah. Ayo makan ini. Ya ya ya, ayo ayo. Yuk diajak makan. Yeay, makan di rumah. RG. Ada teman yang bilang Roger. Lah, kenapa banyak? Abang enggak? Mau ngambil? Kamu duluan. Itu sendok di situ. Lele goreng. Tangan aja. Ya pakai tangan aja ya. Benar. Terus. Sari. Ah. Ini sayur. Ya. Sedap banget nih. Suasananya hujan-hujan. Ini nanti di gado. Tunggu. Ah. Sambal penting ini. Ini buat supnya ada di sini. Buat sup. Lucu, entar deh. Ini buat supnya. Oke, aku pakai tangan. Bisa lah. Itu tasnya ditaruh di atas aja. Gila. Kang kembangnya sendiri yang nganter ke mobil. Kang kembang. Kang kembang. Indi, semoga hari ini.
hati kita saling berkembang.